Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Saya Syifa Insyirah dari Religious TV Sekolah Kebangsaan Alun Lintah. Sekolah Kebangsaan Alun Lintah tidak terkecuali daripada dugaan banjir di penghujung tahun 2022. Sekolah yang menjadi tempat pemindahan sementara ini juga turut dilanda banjir separas dada orang dewasa. Arus deras telah mengakibatkan beberapa peralatan sekolah hanyut di bawah arus. Dalam ujian yang melanda, ada Sinar yang hadir membantu. Pada hari ini, kami dikunjungi oleh kumpulan sukarelawan dari Perkim dan UNIZA serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk membantu warga sekolah membersihkan kawasan sekolah yang terjejas. Banyak tempat dan agak tinggi ketinggian air tu, macam banyak tempat yang rosak dan efek banyak tempat dah. Terima kasih sekali. Saya sedang buat jadi. Sekian saya.